tentang apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Ini menjadi pertanyaan yang bisa jadi mendapat jawaban diam untuk beberapa orang. Sedangkan beberapa orang lainnya akan menjawab seperti biasa. Bangun tidur, bekerja, makan, minum, dan lainnya. Dan, hai, aku Lisna. Dan ini kebiasaan baruku akhir-akhir ini. Jika kata orang, buku adalah jendela dunia, kataku untuk saat ini, buku adalah teman baruku. Dan salah satunya adalah buku ini. Ketika membaca, adakah yang sama sepertiku? Sejenak diam, karena ada banyak hal yang bertarung dalam pikiran. Tentang segala sesuatu yang harusnya tidak perlu dicemaskan, padahal beberapa kali kita sudah memilih untuk mengalihkan. Tapi akan ada banyak pertanyaan yang terus mengganggu. Seperti, bagaimana nanti? Apa yang akan terjadi? Kenapa seperti ini? Padahal, kita hanya perlu fokus untuk hal yang terjadi saat ini. Memang di luar sana ada banyak hal yang indah. Tapi bukan berarti di luar sana semuanya indah, kan? Karena semua yang terjadi di dunia ini tidak ada yang abadi. Bukan berarti kita harus mengurung diri dan berdiam diri seperti ini, kan? Karena waktu terus berjalan, jadi aku ingat kembali ada hal yang sempat terhenti. Membuka kembali lembaran yang sempat terisi dan melanjutkannya dengan hal-hal yang lebih baik lagi. Dan, hey Februari, akan aku mulai lagi.